Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di belakang lapak tanaman hias saya. Kalau dilihat dari atas ini, penampakan lapak saya ada di bawah sana itu, teman-teman. Itu gubuk saya, tempat tidur saya. Dan saya berada di belakang lapak-lapak tanaman hias yang ada di Jalan Bungur. Itu terlihat Jalan Bungur dari sini. Dan saya berada di atas pembangunan jalan tol Depok Bandung. Ini seperti ini yang terlihat di kamera. Kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat progres perkembangan jalan tol Depok Bandung. Di sana itu terlihat apartemen Diamond Land. Terlihat di sana ada jembatan juga, itu Jalan Beji ya, Jalan Beji Kukusan. Karena memang di sini kita berada tepat di sekitaran perempatan Jalan Beji Kukusan. Untuk tol dari Beji ke Cimanggis emang udah tersambung. Dari perempatan Beji ini bisa langsung masuk ke tol Beji Cimanggis, nanti menuju ke arah Bogor atau Jakarta. Nah, dari Beji ini ke Gandul, yang nanti ketembus ke Andara, Fatmawati, ini sedang dilakukan pengerjaan seperti yang terlihat di sini. Untuk pengecoran, kalau yang terlihat di sana masih sekitar paling 300 meter ya, 300 meter baru dilakukan pengecoran. Selebihnya masih jauh dari selesai. Ini seperti yang terlihat, gundukan tanah ini nanti akan diuruk dan ekskavator Belko itu sedang meratakan ya. Ini semalam di lembur, ini pekerjaan semalam. Ini nanti diratain sama bulldozer, ekskavator Belko sama nanti slender-slender gitu. Ini tadinya rawa. Rawa posisinya sebenarnya ini di bawah Jalan Bungur yang ada di sana ini, teman-teman tuh. Cuma sekarang diuruk jadi lebih tinggi sekitar 7 meter dari awal. Rawanya udah diuruk dan di sana itu ada dua jembatan. Memang tadinya memang ada dua sungai, makanya sedang dibikin jembatan seperti yang terlihat di gambar ini. Ini untuk progres pembangunannya sepanjang jalur Beji sampai Krukut sampai Gandul memang sedang dilakukan semuanya, lagi proses kayak gini. Jadi masih lama, mungkin sekitar 1 tahun lebih, lebih 2 tahun kali nanti kalau sampai ke Gandul ya. Untuk Andara sih udah selesai, nanti tinggal nyambung aja. Di sekitar Krukut nanti ada jalan persimpangan nanti yang ke arah Bojong sampai Bogor. Jadi ini memudahkan akses masyarakat dari Depok yang mau ke Jakarta, Depok ke Bogor, masyarakat Cinere mau ke Jakarta atau ke Bogor, ini sangat memudahkan. Jadi mengurai kemacetan yang mungkin ada di Fatmawati, Pasar Minggu, Lenteng Agung, atau Margonda. Ini sangat, memang sangat bagus kalau pembangunan tol ini.
Ini masih jauh dari selesai, teman-teman. Kita lihat di sini Belko sedang melakukan perataan tanah. Nanti ini dikerasin atau proses pengerasannya menggunakan bulldozer sama slender. Untuk pembangunan jembatannya itu tahap 50% ya. Untuk dinding-dindingnya udah dicor, tinggal atasnya. Atasnya tinggal nanti mungkin 2-3 hari sudah dilakukan pengecoran untuk atasnya. Jadi memang prosesnya lama sekali. Ini kan tadinya rawa ya, di sini ini rawa yang sangat dalam, diuruk. Jadi lumpurnya diambil dulu, diambil, dibuang. Setelah udah mencapai titik tanah yang keras, baru diuruk. Itu pun setahap demi setahap diuruk, sedikit dikerasin sama bulldozer, sama slender, kemudian diuruk lagi. Dikerasin lagi, diuruk lagi, terus sampai nanti pada titik yang diinginkan. Dan ini masih proses terus. Seperti yang terlihat di sini, seperti itu pengerjaannya. Diratain sama belko, nanti kemudian itu slender yang ada di belakang itu, yang terlihat itu. Bisa dilihat, kita zoom. Nah, itu seperti itu. Nanti malam biasanya dilembur. Terus sampai nanti tinggi. Ini nanti jalan, jadi posisinya ini di atas kali, nanti jalan tanah baru yang menuju ke arah Jagakarsa ini jadi lewat di atas tol. Jalan tanah baru nanti ngalah, yang biasanya rata nanti ke atas tol. Seperti yang terlihat di atas sana, itu di sana ada jalan tanah baru itu. Oke teman-teman, saya kira laporan pembangunan jalan tol Depok Gandul cukup sekian. Nanti lain waktu kita update lagi pembangunan jalan tol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.